Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya jika ada seorang remaja sedang pacaran tapi tidak bertemu dan komunikasinya hanya lewat chatting? Oh. Anakku, setan enggak pernah ngajak zina. Setan enggak pernah ngajak, ayo zina. Enggak. Setan sudah tahu, itu namanya SOS, standar operasional setan. 6 langkah setan. Pertama, nazratun, tatapan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, senyuman. Pertama melihat, setelah melihat senyum. Setelah senyuman, fasalamun, say hello, hi. Setelah salam, fakaramun, ngobrol. Setelah kalam, famaw'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah pertemuan, makan bersama. Setelah makan, apa kata pepatah orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Waspada. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Berawal dari chatting. Kan ada lagunya, berawal dari Facebook baruku. Oleh sebab itu berawal dari chatting, berawal dari browsing. Setelah browsing meningkat ke chatting, habis chatting meningkat ke dating, habis itu baru eating. Habis itu muncullah ing. Jangan buka pintu-pintu setan. Ustaz, ini pacaran syariah loh Ustaz. Kami tetap menjaga. Saya cuma bangunin dia tahajud malam, tahajud call, yang tahajud ya. Ingat, setan sedang bermain. Hati-hati, jangan sampai yang terjadi. Nah ini kita jaga. Ini pacaran syariah, Pak Ustaz. Manggilnya, Assalamualaikum ya akhi, ya ukti. Kamu manggilnya akhi ukti, Pak Ustaz. Bulan pertama akhi ukti. Bulan kedua, Umi Abi. Bulan ketiga, almarhum, almarhumah. Jangan, enggak ada itu pacaran syariah. Sudah, ini pertanyaan anakku bagus sekali berkualitas. Mudah-mudahan yang sudah melakukan stop berhenti, oke?